Halo profesional, berjumpa kembali di channel saya Jon Salafonso, trainer profesional. Dalam serial video training warehouse management and control, saya akan sharing yaitu teknik penyimpanan barang. Semoga video ini bermanfaat. Saksikan video ini sampai selesai. Setiap profesional di pergudangan harus tahu menjadi dasar nanti dalam pengelolaan pergudangan Anda. Sehingga mengapa Anda menyimpan di gudang di daerah A, di daerah B, C, dan D. Jadi penyimpanan itu harus diperhatikan baik-baik, yaitu pertama wilayah yang akan dilayani. Dilayani, jadi pelayan siapa? Pelanggan-pelanggan Anda gitu ya, wilayah yang akan dilayani. Berapa luas areanya, berapa, nah itu di jarak supaya nanti dari bagian logistik untuk transportasi ya pergerakan-pergerakannya. Yang kedua di situ adalah faktor yang namanya daya serap atau potensi customer di situ. Jangan sampai gudangnya jauh, customer jauh sahabat sekalian. Nah, biaya. Jadi pertimbangan baik-baik segi bisnis ya sahabat sekalian ya. Jadi jangan hanya berpikir ngurus gudang. Pikirkan efek strategi. Kenapa? Bagian gudang harus memikirkan cost-nya harus turun atau efektif sahabat sekalian. Nah, kemudian pertimbangannya volume masing-masing barang yang akan ditangani. Volumenya, ukuran besarnya, kecilnya, jenis barangnya, perhatikan baik-baik. Jadi Anda bijaksana dalam mengatur situ. Kemudian, sahabat profesional, saksikan terus video ini sampai selesai dan selalu ingat subscribe, klik loncengnya, beri tanda like, kasih komen positif, dan share video ini kepada sahabat-sahabat yang memerlukan. Juga pertimbangan juga metode pengangkutan, baik gudang jadi transport masuk ke gudang, meletakkannya apakahnya di luar, lalu pergerakan jadi transportasi dari mulai truknya gitu ya, kemudian masuk pintu gudang, proses bongkar muatnya, pengangkutan di dalam, peletakannya di apa namanya di rak-rak dan seterusnya, pertimbangkan semua fitur pengangkutan ya, keluarnya seperti apa dan seterusnya ya, itu dipertimbangkan baik-baik. Lalu juga mutu jalan dan terminal dengan pergudangan Anda, dekat nggak, karena kan bergerak harus berpikirnya apa, efisien, efektif ya. Lalu kemudian kemudahan mencapai pelabuhan, pelabuhan atau jalan, kereta api, lapangan terbang ya, pertimbangkan semua kemudahannya, jangan sampai jauh. Makanya sekarang banyak kawasan-kawasan yang terintegrasi, kawasan industri dekat dengan pelabuhan, dekat dengan kereta api, dekat dengan lapangan terbang. Jadi semua akan dipertimbangkan sama sekalian ya, makanya disebut jadi pertimbangkan semua itunya. Lalu juga dekat dengan titik tundanya, penyalurannya, jadi stock point di mana pergerakan yang baik. Nah itu menjadi tantangan teknik penyimpan dalam barang dalam pergudangan. Sahabat profesional, sekarang Anda telah mengetahui semua yang harus dilakukan dalam penyimpan barang. Semoga sukses. God bless you.